ada protokol-protokol khusus nggak untuk warga yang datang ke sana? Misalkan harus memakai apa, harus membawa apa gitu. Untuk informasi ini sejauh ini belum ada sih, kayak saya itu emang open for public aja gitu. Terus nanti di hari ke-5 juga, di hari ke-6, hari ke-6 sampai hari ke-9, jasadnya Queen akan diletakkan di tengah-tengah hall Westminster Hall, di mana itu akan open for public. Jadi semua warga London bisa kalau mau ngelihat jasadnya Queen di sana, di Westminster Hall. Itu di hari ke-5 ya berarti ya? Iya, di hari ke-6 sampai 9. Oke, okay, sampai 9. Berarti hari ini jasadnya belum sampai di Buckingham Palace ya? Belum lagi, sedang dipindahkan dari Edinburgh.